Sebanyak 9 tim futsal bertanding dalam HBA Futsal Cup 2018 Sempena Antiasa Cup tahun 2018. Turnamen diselenggarakan di lapangan futsal Trimas Mur Tanjung Pinang. Sempena Adiaksa Cup tahun 2018, turnamen yang diadakan Kejati Kepri ini dilanjutkan dengan HBA Futsal Cup 2018. Dengan mengambil tema Junjung Tinggi Sportivitas untuk mewujudkan solidaritas dan integritas diri. Pertandingan pasti semua yang menang-menang, silakan keluar, main sebagus mungkin, usaha untuk menang, tapi perlu jaga integritas dan kegiatan digelar di lapangan futsal Trimas Mur Tanjung Pinang dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kejati Kepri. Turnamen futsal ini merupakan satu di antara turnamen olahraga yang dilaksanakan dari 11 cabang olahraga yang diadakan. Dudi Mulya Kusuma selaku Seksi Olahraga dan Perlombaan memaparkan sebanyak 9 tim futsal bertanding memperebutkan juara dan hadiah yang telah disiapkan. Hari ini tanggal 17 Juli, futsal dimulai dengan peserta berjumlah 9 tim. Jadi saya mengharapkan seluruh pegawai untuk berpartisipasi, memeriahkan dalam rangka mensupport masing-masing kontingen. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Pemirsa, selepas ini pengerjaan semenisasi jalan Satgas TMMD ke-102 Natuna tetap di kabar Kepri.